tak mau ada lapar, ada lapar. Ada lapar. Tak mau lapar ni apa tu? Nak kawan dengan UMNO. Kawan tu perkataan berkawan tu pun apa maksudnya? Tak kawan sebelah orang kita dengan UMNO, kita tak mau kawan dia kan? Takkan tak menyampaikan dakwah kepada dia? Atau lapar sebelah rumah pun kita masih boleh tarik dia? Di bawah apa lagi? Suatu macam yang kesembilan, ada sekali jumpa dengan dia dulu pak. Dia dulu memang parah. Lepas tu dia masuk pansat, keluar balik, dia kata aku dulu terpengaruh. Dan alhamdulillah dia sekomah. Jadi masih mau keluar ni. Kawan-kawan kita pun kalau ada yang pan ke, ikut-ikut tak faham, nanti kena kata kita menerang, sembang. Kita ada tak faham, kita berlapar ada. Kita kena kita ada hujah ni. Burhatu burhan aku ikutun saliki. Ada takkah burhan kamu? Ada takkah hujah kamu kalau hampir? Kalau tak betul, kami ada hujah ni. Kuliah begian begian begian. Sejak muslim perlu yakin dan beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang wajib dipatuhi, ditaati, disembah dalam hidupnya dan menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul diutus dan wajib taat dengan tidak berubah lagi. Keimanan kepada Allah dan Rasul tidak akan sempurna sehingga cukup syarat-syaratnya sebagaimana tersebut di atas. Itu yang pertama tadi, akidah. Karena kalau nak urai bab akidah ni, memang terlalu banyak. Almarhum Tok Umar Haji Saleh yang mengajak sekitar ni pun menekankan bab akidah. Kita dah kehilangan seorang mutiara yang sangat berharga kan buat kita. Jadi insyaAllah akan lahir lagi para alim ulama yang sepertinya yang akan memberi kefahaman kepada kita. Tok Umar Haji Saleh kata, kalau mu faham buat akidah, aku senang nak terang pendapat. Kalau mu tak faham, ayah kita dengan di depan ya, kita seri Allah takut dia tanya, dia suka tanya orang orang depan ya. Allah ada tak? Abu Fikir Allah ada. Dia memang nak jawab macam dulu. Ini yang kira. Kedua syariat. Yang pertama syariat kita, yang kedua syariat. Iaitu satu sistem yang mengatur hidup manusia. Ini syariat. Sistem yang mengatur kehidupan manusia. Ia adalah peraturan atau sistem kehidupan. Ini kata-kata memang banyak kesalahan ejaan. Anak perlu dalam ilfah ni. Sebab ini kata-kata ni buat secara tergesa-gesa. Nak cepat, nak cepat, nak cepat. Kita nak lingkar pilihan raya ni takut lagi. Tak ada jual, tak siap. Pilihan raya main tu habis. Begitu lah. Jadi ilfah dia buat banyak, terlalu banyak kesalahan ejaan. Peraturan atau sistem kehidupan yang melibatkan hukum hakam yang menjelaskan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, hubungan dengan alam semesta, bidang syariat yang sangat luas yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, sistem politik, pemerintahan dan pertahanan negara, ekonomi, sosial, pelajaran, budaya, hubungan kekeluargaan, jiran tetangga, hubungan antarabangsa, semasa aman juga perang, tanggungjawab pemerintah antara rakyat dan negara, hubungan dengan orang kafir, dengan negara luar, peraturan peperangan dan sebagainya. Subhanallah. Tak nak lah cerita. Maknanya kira-kira semua apa yang kita hidup ni semua Islam dah. Ya, ada sistem ni. Tinggal lagi yang sekarang ni hanya diambil ikut suka. Kahwin, kenuri, ambil ikut suka. Mudah-mudahan pun ambil yang mana yang cocok. Takat, oh bulu dah takat. Semua panel poster apa penuh dengan takat. Sebab duit-duit. Yang mana ada manfaat, ambil. Mana hak bagi mereka merugikan, mereka akan ingat. Tetapi kita pas, ini yang kita perjuangkan supaya sistem syariah itu cuba sedaya upaya kita 100% kita usahakan. Al-Hidu 355 ni adalah sedikit sahaja usaha kita untuk pelaksanaan hukum hudud. Kita memang nak memperjuangkan hukum hudud, tak boleh semua, jangan tinggal semua. Cuba buat setakat mampu. Dia pun bagi ruang, masuk. Cuba. Dan kita gembira apabila
ADU 355 ini berjaya dibentangkan dalam parlimen menjadi satu medan kuliah. Sekuatnya dapat menyampaikan kepada mereka dalam parlimen jadi sempur manis ilmu. Orang yang tak pernah dengar lagi dengar hari ini, walaupun dihalang oleh mereka-mereka yang takut kepada agama Allah Subhanahu. Dia pun takut. Kita buat sahabat baik mungkin kita buat. Ketiga, akhlak. Ia adalah perkara yang berkaitan dengan pribadi. Kita panggil tasawuf kan? Tingkah laku, akhlak yang melibatkan tutur kata, percakapan, perbuatan, hal-hal hati, sifat-sifat dalam manusia. Dalam perkara akhlak ini ditutupkan kepada dua perkara penting: sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Ia termasuk perbincangan perkara-perkara yang merosakkan individu dan jemaah. Akhlak yang dibincang panjang lebar dalam bagi akhlak ataupun adab-adab. Sebagai ahli yang berjuang Islam, ketiga-tiga asas adalah Islam ini perlu difahami dan dihayati. Akidah kita kena faham. Itu pun memang banyaklah kalau nak mulai. Syariah kita kena faham. Fiqh kita, mengenai kita fiqh kita banyak. Sebabnya kita tahu tasawur dia secara menyeluruh. Kita memang bukan bidang kita kan. Kita sekolah kita tahu tasawur secara menyeluruh. Nak tahu detail ada ulama kita itu. Hatta dalam syariah kita pun ada yang berkhususan dalam bidang-bidang tertentu. Kalau bab ekonomi ada yang pakar dalam bidang ekonomi Islam. Kalau bab pendidikan sosial ada yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi kita ramai pada alim ulama adalah jemaah kita yang akan boleh mendalami dalam perkara-perkara tersebut. Pengertian akidah seterusnya. Akidah adalah bagian yang terpenting. Ia mesti dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak rosak dan tersasar dan menyimpan dari landasan sebenar. Akidah perlu dijaga dari syirik dan perkara-perkara lain yang boleh membatalkannya. Musuh paling ketat bagi akidah ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kita lagi bawa buku surat Imran ada 19 buku surat. Kita nak pergi ikut mana kan? Dari segi bahasa semua ada, paperwork semua ada bagi kat semua. Ada yang tak dapat kan? Soft copy tak dapat. Takkan ada 15 minit dia pun dah betul. Kita boleh putih sekali. Dari segi bahasa ia dah ambil kan? Akhoda yang itu akidah kan bermaksud satu simpulan. Akidah ini maksudnya simpulan atau satu ikatan yang kuat, susah hendak diuraikan seperti simpulan ikatan tali. Dia macam kita ambil tali, kita ikat kuat semua, susah nak buka. Itu akidah. Perjuangan kita adalah berdasarkan akidah kita, ikatan kita dengan Allah SWT, janji kita dengan Allah Subhanahu Taala, keyakinan kita dengan Allah SWT, ikat semua. Demikianlah juga akidah. Apabila ia telah tersemat kuat di dalam hati seseorang, ia terpacak kukuh sebati dengan tuannya, tidak mudah ditinggalkan. Bahkan tuannya sanggup mati demi mempertahankan akidah. Ini keyakinan kita. Kita lihat sejarah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana para sahabat ada di kalangan mereka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Daripada mereka minal mu'minina, daripada orang yang beriman, rijalun, terdapat pemuda-pemuda, lelaki-lelaki, sadaqu ma ahadu Allah alaih, membenarkan janji-janji Allah SWT kepadanya. Wa minhum man qada nahbahu, ada di kalangan mereka yang telah menunaikan janji mereka, yakni mati di jalan Allah SWT. Wa minhum man yantazir, ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu untuk menunaikan janji-janji Allah SWT. Wa ma badalu tabdila, mereka tidak akan berpaling, tidak akan mungkin janji dengan Allah SWT. Kita berjanji dengan Allah SWT.
Ayat-ayat tersebut syahadat la ilaha illallah di jari. Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari-hari kita membuat ikatan simpulan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat membuktikan iman dia. Membuktikan iman mereka dengan membeli syurga Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang menunggu-nunggu untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang sanggup mengorban? Kan tak ada apa kalau korban duit boleh cari ke? Korban nyawa ke habis. Lupa di surga. Kan. Manakala akidah dari istilah ialah kepercayaan atau keimanan yang kuat dan teguh seperti simpulan tadi kepada semua rukun iman. Dan kita sebut rukun iman dari nama rukun iman. Rukun Islam. Tak ada. Rukun Islam. Lima rukun Islam. Dan juga kepada semua ajaran Islam yang meliputi semua ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang Islam yang beriman, dia sanggup mempertahankan akidah yang dipegangi atau diimani itu sampai mati. Seorang Islam demi mempertahankan akidahnya, dia rela mati, namun akidah tidak akan terlepas atau dipisahkan dari badan. Jadi kita doa, doa lah. Moga Allah SWT matikan kita dalam perjuangan Islam. Moga Allah SWT memelihara kita. Walaupun ujian macam mana yang melanda sekalipun, seumpama kita sebut dari pokok, kan? Alam tarakai patarallah, patarallah masalah kalimatan tayyibah kasadarah. Seumpama pokok yang kuat, angin kuat, lagu mana sekalipun, ibu kaum mas kalimatan pun, dia tetap beri buku. Kerana akidah dia kuat, tunjang dia kuat, mendasar ke bumi. Ujian boleh datang dalam bentuk kesusahan, mungkin kita boleh tahan. Datang ujian dengan kesenangan, dengan jawatan, dengan JKK, dengan pasar malam, susah lepas dapat pergi luar negara, melawat Indonesia, Phuket. Dia pegang benda-benda ini. Apa yang menyebabkan kita bergoyang? Mudah-mudahan Allah SWT melihara kita semua, kan, daripada ujian-ujian yang boleh menyebabkan orang itu lari daripada perjuangan Islam. Sebagai contoh, ialah para sahabat Rasulullah SAW mereka sanggup mati diseksa dengan berbagai-bagai siksaan demi mempertahankan akidah. Kita kat rumah lah. Sekarang nak kongsi lah. Kami ni anak-anak kecil kan, ramai anak kecil. Kat rumah tu, setiap hari baca kitab Hayatus Sahabah tentang kisah para sahabat. Biar anak-anak kita ni dengar cerita para sahabat, kan? Hari ni cerita Bilal bin Rabah, esok cerita Umar Al-Khattab, Musa cerita Hamzah. Dia cerita pendek-pendek ya, dalam 5 minit gitu. Hari kan, dalam rumah kita kena ada suasana ilmu dan kenalkan anak-anak kita dengan para sahabat. Ini yang memelihara keluarga kita, memelihara mengingatkan diri kita lah. Kita ni pun belum mampu mengabar juga baca kisah para sahabat ni, boleh jadi contoh. Hari ini kisah Dermawan Abdul Rahman bin Auf. Hari ini kisah keislaman Umar Al-Khattab. Ini yang baca, kami anak ramai 5 orang, mak ayah 2 orang, 7 orang. Hari Isnin, Abi, hari Selasa, Umi, hari Rabu, Izzuddin, hari Selasa, hari Khamis, Jumaat, satu hari. Ada seorang tu. Kekalian kecil sekali dia. Anak Sumayang tu dia tak boleh baca lagi. Umur Tarika, pasti. Tu gila-gila. Jadi dalam, kita kena kenal para sahabat. Dan inilah perjuangan para sahabat. Yang sanggup mati demi perjuangan Islam. Sama ada syahid di tali gantung atau di berhujung peluru dan sebagainya, kan? Sebagaimana kata-kata Abdul Aziz Fantisi, dia kata everybody shall taste death. Semua orang akan merasai mati. Even though die with cardiovascular atau mati sakit jantung, or
being shot by Apache, I prefer Apache. Ataupun mati kena tembak dengan Apache, aku lebih suka kena tembak dengan Apache. Kata semua mati. Mati jatuh di ayam, mati selokang, mati langgar tiang, mati accident. Tapi kita minta mati syahid di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mati, ataupun mati dalam kena sakit jantung, atau mati kena tembak dengan Apache. Aku mati, suka mati kena tembak Apache. Dan Allah SWT takdirkan doa dia tu mati kena tembak Apache. Tuntutan akidah. Oh, banyak eh. 10-20. Ada 10 minit ni. Kita tengok siap ada berapa tuntutan akidah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dah? Ha? 19. Mutus. Ha? Oh, tuntutan dia. Lepas tu muka surat 19 tu simpulan kan? Oh, okey, okey. Kami hidup kat Lipas di KL tu. Akidah saja ni daripada pukul 8 pagi sampai 2 petang. Lebih banyak present ke lah. Kurai pak ni tu. Sampai inyai dengan ceramah. Tuntutan akidah, tasdik dan membenarkan apa yang datang dari Allah. Kita membenarkan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada question, tak ada soalan. Apa yang saja Allah SWT sebut dan Rasul sebut, kita yakin, yakin, yakin benar-benar. Taat, yang kedua taat kepada Allah dan Rasul. Setelah kita yakin apa perintah Allah SWT, kita taat kepada perintah Allah. Itu tidak ada ragu-ragu. Maknanya itu tuntutan akidah, taat kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Tadi taat, selepas taat, yang ketiga melaksanakan apa sahaja perintah Allah. Contoh tadi solat. Solat yang pertama kita yakin ini adalah perintah Allah. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi kita taat. Taat maksudnya kita patuh kepada perintah Allah. Yang ketiga, kita melakukan ibadah solat, melaksanakan perintah Allah. Yang adalah tu ayat-ayat dia. Yang keempat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah tuntutan kita. Semua daripada kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ikutlah di mana sahaja kita berada. Kita kerja apa sekalipun, cuba amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Kerja apalah kita. Kita boleh tahu kita kerja di mana ataupun kita di mana. Ada jadi cikgu, cikgu pak nak amar ma'ruf nahi munkar kalau cikgu. Negeri royang, awak amar ma'ruf nahi munkar kalau negeri royang. Kita fikir apa yang kita buat. Ada jadi pegawai, pegawai besar masjid rumah semang, awak tahu amar ma'ruf nahi munkar dari mana. Kan? Apa saja yang kita kata, amar ma'ruf nahi munkar yang keempat. Yang kelima, menyuruh seluruh insan kepada agama Allah dan berjihad mengembangkan. Jadi kita menyuruh kepada agama Allah SWT. Jadi lebih bersama dengan dakwah tadi lah. Amal ma'ruf nahi munkar dan berjihad mengembangkannya. Berusaha semua-semua. Berjihad maksudnya berusaha semua-semua. Kita fikir Allah otak kita macam mana nak punya mengembangkan Islam. Kalau dia pergi dari pekat pemuda, seluruh aktiviti yang kita buat, kita cuba masuk ke elemen-elemen dakwah Islam. Kan? Ada contoh pemuda kawasan pergi buat ziarah ke rumah-rumah. Kita bukan saja bagi barang, bukan saja bagi handphone, tapi kita bagi dakwah kepada dia. Doa, ya Allah, selamat Tuhan, sembuhkanlah pakcik ni sakit lama ni, ya Allah. Ya Allah, bagilah dia sakit, dia bagi sehat, boleh buat ibadah, ya Allah. Dia pun tak sakit, yang tu lama tak sayang. Contohnya kan, ibadah, dakwah kepada dia. Mudah buat pusat. Buat pusat bukan main kata kan. Dia berhenti tak? Dah sekiruh sikit. Cukuplah kan 5 minit. Sekarang kita nyampai kat Islam. Panggil ramai. Ni bulan, bulan 5 ni. Tu penanti. Usaha ke buat peringkat tu penanti. Muda kawasan dah hantar semua. Wah, semua dijemput. Kan, main pemeriah kan? Kita buat mana kan? Ingat. Buat usaha dekat mana? Ha? Ayam wari. Ayam wari. Ha, ayam wari. Buat bayar belakang. Nanti belakang malu nanti. Mesti buat dia yang akan maklumkan. Kalau kita ambil peluang tu untuk berdakwah,
kan? Di samping kita ambil peluang majlis politik. Nombor 6, memberi walak kepada Allah dan Rasul yang memimpin yang tertinggi. Syahadah itu menuntut supaya memberi kesetiaan kepada Allah. Walak maknanya memberi kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Julai Pak Walak ni pun satu kata saja. Walak, walak, walbarok. Kita ada banyak lah. Cukuplah tadi kita sebut keadaan. Nombor 6. Yang ketujuh, mengajak melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Seorang hambanya, kita mengajak untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Yang ke-8, bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Kita ni ahli gerakan Islam sudah banyak bertaubat kepada Allah. Nabi SAW sendiri pun istighfar 130 ke 100 kali syaitan. Istighfar ni sah ya, kalau nak buat 100 kali ya. Ni jari kita ni ya. 10 jari, 1 jari. Ini ada 5 ruas ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 5, patah balik astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 10 kan? Setelah jari 10, 10 jari tak terkati. Mudah kan? Istighfar. 3 minit sampai di istighfar 1 kali. Tak kaya terakhir 3 minit sampai istighfar 1 kali. Amalan yang mudah kita boleh buat. Pakai jari, tak ada pakai tasbih. Mana buat tasbih? Oh, tasbih tak ada pula. Tak ada istighfar. Allah SWT bagi jari 10 jari ni nak kira 10,000 boleh. Ini kita simpan kuliah sekarang. Kemana guna 10 jari nak kira 10,000 zikir. Yang ke-8, bertaubat kepada Allah SWT. Banyak istighfar kepada Allah SWT. Yang ke-9, menubuhkan negara Islam. Yang ini yang kita memperjuangkan, menubuhkan negara Islam. Kita umat Islam di mana-mana sahaja berada, dituntut oleh Allah dan Rasulnya supaya melaksanakan semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam. Oleh itu, kita perlu ada kuasa dan ada negara bagi membolehkan melaksanakan semua ajaran Islam tersebut. Di Malaysia, Parti PAS mempromosi tugas yang mulia ini. Perjuangan PAS ialah perjuangan bagi menegakkan adat Islam yang syumul, lengkap dan sempurna, berlandas Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan qiyas. Kita berdoa umat Islam melalui PAS mengikut perjuangan Nabi, para sahabat dan para ulama dahulu dan sekarang. Dan jadi, dia berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi. Akidah syariah. Syariah. Syariah itu kan menyeluruh kehidupan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Dia berkaitan yang nombor 9, menumbuhkan negara Islam. Termasuklah dalam ni sistem sosial, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kenegaraan, sistem peperangan, sistem-sistem semua ada dalam yang ke-9. Ini yang menyebabkan bahawa ini adalah tuntutan akidah. Bukan buat main-main, bukan buat sahaja. Ini lepas tu lekor macam-macam. Apa bukan lekor? Allah SWT yang ajaran Islam yang diambil dari Allah dan Rasulullah SAW yang syumul meliputi semua bidang kehidupan manusia termasuk bidang politik perlu ditegakkan dan dilaksanakan di Malaysia. Untuk melaksanakan ajaran Islam tersebut tidak boleh dilakukan tanpa ada kuasa politik. Dengan itu perjuangan bagi mendapat kuasa untuk membolehkan melaksanakan ajaran Islam tersebut adalah wajib. Menubuhkan negara Islam untuk melaksanakan keseluruhan ajaran Islam itu adalah wajib. Bagaimana kaedah usul fiqh? Mala ilmu wajib illa bi bawa wajib. Nah, huraian itu panjang pula. Banyak pun tidak digunakan kutipan ini antara lain dengan Allah SWT surah An-Nisa ayat 59. Dalam hadis pula adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kemudian bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Ini satu kata kata lain pula penubuhan negara Islam Madinatul Munawwarah. Sistem-sistem yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini usul fiqh. Malakin wajib bila bihi bahawa wajib. Apa yang tidak sempurna melakukan wajib, kecuali dengannya maka benda yang lain, maka benda lain itu menjadi wajib. Kita pernah betul-betul pernah sebut sebenarnya. Ini bermaksud bahawa semua ajaran Islam
termasuk hukum hakamnya tidak dapat dilaksanakan, mereka mesti ada puasa. Macam seumpama macam solat, solat tu wajib ambil untuk hukumnya sunat. Tapi melaksanakan solat itu tidak boleh dilaksanakan mereka ada wudu, maka wudu itu menjadi wajib, syarat wajib untuk melaksanakan ibadah solat. Seperti mana melubuhkan negara Islam itu wajib, maka apa sahaja jalan yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan negara Islam itu, maka yang lain-lain itu menjadi wajib. Berdakwah itu wajib, tapi berdakwah kena buat secara berjemaah, maka menyertai jemaah itu akan menjadi perkara kewajiban. Menubuhkan negara Islam kena melalui satu gerakan, maka kita menyertai gerakan Islam untuk menubuhkan negara Islam, maka menjadi satu kewajiban. Maka kita menyertai PAN adalah wajib, sebab menubuhkan negara Islam adalah wajib, satu kewajiban, satu tuntutan kepada akidah, tuntutan akidah yang ke-9. Ini bermaksud bahawa semua ajaran Islam termasuk hukum hakamnya tidak dapat dilaksanakan, mereka mesti ada puasa. Maka mendapat puasa bagi melaksanakan Islam adalah wajib, sama seperti wajib yang menubuhkan negara, seperti yang diperjuangkan di PAS. Dalam perjuangan PAS, dalam pasal 5 ada menyebut bahawa tujuan PAS ialah memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalam nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukum yang menuntut keredaan Allah, juga mempertahankan kesuksesan Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan PAS, kita kena sebut juga perlembagaan PAS, kerana inilah yang menjadi dasar pegangan kita. Ahli-ahli kena faham perlembagaan PAS, kalau boleh ada buku perlembagaan PAS, kerana inilah yang menjadi bukti kata PAS untuk kawan-kawan perjuangan Islam. Termaktub dalam perlembagaan ini. Haa, ada buku ni. Ada tu lah eh? Ada, ada buku satu. Nanti di pertama nanti ada tuan. Apa yang tak ada boleh dicari. Okey. Dengan menubuhkan negara Islam adalah wajib bagi membolehkan kita melaksanakan hukum hukum Allah dan Rasulnya. Manakala untuk menubuh negara Islam di Malaysia sekarang ini tidak tercapai, melainkan mesti masuk pilihan raya dan calon PAS mesti menang dengan mendapat majoriti sama ada di parlimen atau di tu. Jadi masuk pilihan raya bagi menangkan calon PAS adalah wajib. Nampak tak dia punya hubung kait nak pergi hak besar, jadi hak bawah-bawah ni, hak kecil-kecil ni, faktor tu pun menjadi wajib kepada benda yang besar. Kalau tak ada hak kecil-kecil ni, dia tak boleh capai yang besar. Jadi tak boleh pilihan raya, semuanya tak boleh PAS. Jadi itu menjadi kewajipan. Untuk apa? Tapi untuk sifat-sifat berjuang Islam banyak benda-benda penting. Tapi kesimpulan, akidah Islam menuntut seorang mukmin melakukan suatu kerja yang baik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Antaranya dia politik di zaman sekarang di Malaysia ialah kerja mahu melaksanakan menegakkan adara Allah dengan melalui politik yang dimenangkan oleh perlembagaan Malaysia. Kita menyertai politik ini, demokrasi ini, kerana muajahah silmiah, bukan istilah yang kita kena faham, berdepan secara aman, kita bertindak secara aman. Di negara-negara tertentu mereka menggunakan muajahah bilharbi, macam di Palestin, di tempat-tempat yang dah tak boleh, tak ada jalan lain lah, kerana hanya melalui jalan mengangkat pedang. Yang kedua, salah satu sunnah penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah menunjukkan negara Madinah bagi melaksanakan semua ajaran Islam. Yang ketiga, dalam konteks Malaysia sekarang ini, usaha perjuangan jihad dan dakwah